Gubernur Jambi Zumi Zola secara resmi melantik pengurus Ikatan Bujang Gadis Jambi masa bakti 2017-2019. Pelantikan dilaksanakan dengan membacakan sumpah janji yang dipimpin oleh Zumi Zola. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Budaya dan Wisata Jambi nomor SK-01 IKBJ 11 Mei 2017 tentang pelantikan pengurus Ikatan Bujang Gadis Jambi masa bakti 2017 yang namanya masuk dalam surat keputusan di atas makan hari ini, saya selati sebagai pengurus Ikatan Bujang Gadis Jambi masa bakti 2017-2019. Gubernur menyambut baik dengan adanya IBG Jambi dan website Bujang Gadis Jambi. Sangat menyambut baik sudah dibuat website tentang Bujang Gadis Jambi ya, dan yang ikut sudah 9.000 ya followernya, ya udah bagus sekali itu. Nah, karena memang udah zaman sekarang ya, kita harus menyesuaikan informasi, ada fasilitasnya kita gunakan maksimal, cepat kita sebar informasi tentang apa sih yang Jambi punya. Selain Gunung Kerinci, Danau Kerinci, Candi Muara Jambi, Geopark di Merangin, terus kita juga punya event-event tahunan, ya itu kan harus dapat diinformasikan. Mudah-mudahan ya, yang informasi yang sudah ada secara nasional dan juga mungkin sudah go internasional bisa makin diperkuat dengan website dari Bujang Gadis Jambi. Pelantikan ini juga dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Sherin Taria Zola, Forkompinda, SKPD, dan tamu undangan lainnya. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.